Diawali dari Sofifi, tukang bentor di Kota Tidore bakal miliki kartu driver. Tukang becak motor atau bentor di Kota Tidore Kepulauan bakal memiliki kartu driver. Kartu driver tersebut bertujuan untuk mengetahui legalitas tukang bentor yang beroperasi di wilayah Kota Tidore. Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan, Fitra Raja Besi, menyampaikan hal tersebut pada Selasa 18 Oktober 2022. Selain sebagai kartu keanggotaan bentor, Fitria menjelaskan kartu tersebut juga berfungsi sebagai asuransi bagi driver bentor. Ia juga menjelaskan uang santunan didapat driver bentor bersumber dari uang kas driver, di mana dikumpulkan setiap bulannya. Kartu driver bentor sendiri saat ini masih diberlakukan di Kota Sofifi dengan nama Sofifi City Bentor. Pemberlakuannya diharapkan menjadi contoh bagi tukang bentor di Kota Tidore Kepulauan. Adapun secara keseluruhan jumlah bentor yang beroperasi di wilayah Kota Tidore saat ini berjumlah 860 unit bentor. Bisa kartu driver itu bisa digunakan ketika ada kecelakaan ada yang meninggal keluarganya misalnya, itu diberikan santunan ya. Jadi setiap semacam asuransi gitu ya, dari uang kas bentor tersendiri. Jadi uang kas bentor tersendiri itu per satu bulan itu 10.000. Uang itu dimanfaatkan untuk mereka sendiri. Jadi dorang juga ketika ada keluarga yang meninggal itu disantuni 500. Laka lantas juga disantuni 500. Jadi manfaat kartu itu begitu. Itu orang juga bisa mengecek driver, jangan sampai ada driver yang ilegal datang, cuma datang ke hari pagi satu, bawa bentor sekali, besok langsung terbawa ganti orang, itu disuruh terus begitu. Menggunakan kartu ini karena mau apa? Salah satu contoh ke teman-teman bentor yang lain sendiri, dan itu supaya mudah untuk mengecek driver yang aktif, bukan driver yang tidak aktif. Jadi yang memiliki kartu bentor ini itu memang driver yang aktif karena datanya diambil dari KTP dan domisili bentor tersebut atau driver tersebut. Berapa jumlah driver di jumlah driver di Sofifi itu 285. Ya, sesuai dengan jumlah bentor. Apakah aturan demikian juga nantinya berlaku di Kota Tidore Kepulauan ya, atau? Karena begini, di Tidore juga kan ada ketua bentornya sendiri. Ya, di Tidore Utara juga. Dan mereka juga, mungkin mereka sudah mungkin ya. Tapi kalau di Sofifi, ini juga sudah mulai berlaku sekarang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!